Masih dalam suasana panen juga, saudara. Itu ada yang jual minuman. Jadi di botol-botol minuman itu, botol-botol minuman itu mereka rata-rata menjual teh gitu. Pakai cangkir gitu, secangkir gitu ditawarkan kepada para orang yang sedang panen gitu, saudara. Itu biasanya membayarnya tidak dengan uang, tapi dengan padi. Misalnya padi segenggam seperti ini, jadi tangkainya digenggam segini misalnya gitu, ditukar dengan satu gelas minuman. Gelasnya biasanya kalau nggak cangkir, gelas dari plastik. Itu sekedar pengusir apa tuh, sekedar pengusir haus gitu. Minum terus dikasihkan padi yang tangkainya diukur segini misalnya. Nah, itu barteran gitu. Dan menurut saya unik juga sih gitu. Kadang juga itu atas kebaikan yang punya sawah juga gitu. Mereka kadang kalau yang punya sawah baik itu nggak apa-apa gitu. Memang tidak disediakan minum, jadi mereka boleh menggunakan itu. Tapi ada juga yang pelit gitu. Ada yang punya sawah itu pelit, itu nggak boleh ada orang jualan minuman di situ gitu. Tapi tergantung daerahnya juga. Ada yang daerahnya itu di situ memang banyak yang jual minuman. Kadang cuma apa tuh, datang dan minta minta padi gitu. Jadi beda tempat beda gitu. Seperti di daerah saya itu yang sebelah agak barat itu nggak apa-apa gitu. Jarang sekali yang minta apa itu padi gitu. Tapi di daerah yang sebelah timur itu banyak sekali, saudara. Demikian dari saya, saudara, menjadi tani. Salam-salam.